Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidina wal faizina wal maghfurina wal maqbulin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad darra'i wal kaadhimina al ghaidha wal 'aafina 'anil naasi wallahu yuhibbul muhsinin wa qala rasulullahi sallallahu 'alaihi wa sallam udhkuru mahasina mautakum wa kafu an masawihim. Shadaqallahul azim. Yang sangat kami hormati Ibu Dr. Anda Hajah Ika Darsono, Ibu Pembina Yayasan Sasmita Jaya. Yang sangat kami hormati Ketua Yayasan Dr. Pranoto SEMM. Yang kami hormati Rektor UNPAM Dr. Nur Zaman AMMMSI, Wakil Rektor Dr. Ubed Al-Faruq SPD, Wakil Rektor 2 Dr. Subarto MPD, juga yang sangat kami hormati Wareg Dr. Wildan SSMM, yang sangat kami juga hormati Wareg 4 Profesor Dr. RRDW Anggraini SHMH beserta para hadirin hadirat, para sivitas akademika, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tendik, semua yang sangat kami hormati. Untuk mengawali tausiah singkat ini, mohon perkenan keikhlasan Bapak dan Ibu semuanya untuk melantunkan membaca bersama-sama saya surat Al-Fatihah. Kita secara khusus mendoakan almarhum Bapak Haji Darsono yang wafat hari Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022, di mana beliau wafat di hari Jumat. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, man mata yaumal jumu'ati laqad khuffifa. Barang siapa yang meninggal di hari Jumat, Allah pasti akan ringankan azab kuburnya. Dan insyaallah beliau sudah di alam barzah sangat bahagia. Karenanya mari kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, betapa bahagianya saya hari ini karena setelah 10 tahun tidak lagi menginjakkan kakinya di UNPAM, di mana tahun 2008 sampai 2014 saya adalah bagian dari UNPAM ini. Walaupun saya juga pertama kali masuk auditorium yang sangat megah ini, karena waktu itu ini belum dibuka. Ibu pembina tadi menyebut baru mulai tahun 2018, sementara saya berhenti
atau tepatnya diberhentikan dari Unpam tahun 2014. Bukan apa-apa, karena sebuah aturan bahwa untuk optimalisasi dosen-dosen home base sebagaimana tuntutan BNPT, di mana saya aslinya memang dosen UIN sampai hari ini di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Termasuk hari ini Bapak Dekan FAI, Bapak Ustadz Sofyan Hadi yang tidak hadir di ruangan ini karena beliau menjemput asesor, padahal saya sebetulnya juga asesor dan PT, hanya tidak berguna di Unpam ini. Karena apa? Asesor saya hanya di lingkungan PT KIN. Oleh karenanya saya tetap bangga, dan apalagi kepada almarhum Bapak Haji Darsono yang luar biasa. Beliau itu sebagaimana Rasulullah sabdakan, "Udhkuru mahasina mautakum." Tuturkan kebaikan-kebaikan almarhum dan jangan sekali-kali menyebutkan keburukannya. Antara lain kebaikan beliau adalah kegigihan, keluar biasaan berdedikasi dalam dunia pendidikan, sehingga tema yang berbunyi "Pererat silaturahmi keluarga besar Yayasan Sasmita Jaya, wujudkan cita mulia, berbagi untuk negeri." Sebetulnya berbagi untuk negeri sudah dirintis oleh beliau, dan insya Allah kita semuanya menjadi bagian dari perjuangan beliau. Karenanya insya Allah ini semuanya Unpam yang Pak Rektor menginformasikan mahasiswa jumlahnya sekitar 87.000, bahkan mencapai 90.000. Ini sebuah keberkahan yang luar biasa. Yang diserang waktu itu saya mendengar sayup-sayup, ternyata sudah 2 tahun berjalan prodi-prodi dibuka di sana. Ini bagian dari sebuah karya yang sangat membanggakan. Ini semuanya adalah karya Bapak Darsono dan kita semuanya. Oleh karenanya terkait dengan pesan Rasulullah untuk menuturkan kebaikan, di antara kebaikan beliau itu, beliau tidak lupa dengan siapa saja. Dosen-dosen Unpam itu selalu disapa. Kalau saya selalu disapa Pak Nurul gitu, karena memang nama saya Nurul Irfan. Ya, oleh karenanya luar biasa beliau. Bapak dan Ibu, ayat yang dibacakan oleh Qori tadi ada di dalam surat Ali Imran ayat 134 dan 135. Bersegeralah kalian menuju maghfirah ampunan Tuhanmu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan maghfirah Tuhan kalian. Wa jannatin, dan juga segera menuju kepada surga. Di mana surga itu arduha ka'arudis samawat. Arduha samawat wal ardu. Luasnya seluas langit dan bumi. Insya Allah surga itu luasnya luar biasa, seluas langit dan bumi, dan ini bagian dari yang digambarkan sudah kita nikmati di ruangan ini. Ini ruangan ini juga luas sekali, saking luasnya sampai seakan-akan yang hadir hanya sedikit. Makanya Bapak Ketua Yayasan tadi meresahkan kok belum hadir banyak, padahal sudah sangat banyak karena betapa luasnya ruangan ini. Terlebih lagi nanti kita akan sama-sama memasuki surga Allah yang luasnya seluas langit dan langit dan bumi. Bapak dan Ibu, Allah berfirman, "U'iddat lil muttaqin." Surga hanya diperuntukkan, dikhususkan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan insya Allah setelah kita melalui bulan Ramadan, kita berpuasa, kita melaksanakan sholat tarawih, bahkan kita zakat fitrah, zakat mal, infak sedekah, serta rangkaian ibadah amaliyah Ramadan, itu bagian dari cara memperoleh maghfirah Allah dan jaminan Allah. Kita mendapatkan predikat aidin, kembali pada fitrah kesucian, kita kembali pada faizin, termasuk orang-orang yang beruntung, bahkan maghfurin, orang yang diampuni seluruh dosa-dosanya, karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan juga mengharap ridho Allah, ikhlas karena Allah, juga barang siapa yang qiyamu Ramadan karena iman dan ikhlas pada Allah, maka dijamin akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Oleh karenanya yang hadir di ruangan ini, Bapak dan Ibu semuanya dijamin termasuk kelompok-kelompok orang yang diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ketua Yayasan tadi menganjurkan untuk membawa semangat Ramadan sesuai dengan makna Syawal, bahwa Syawal itu adalah irtafa'a. Syawal itu meningkat. Semangat Ramadan, amaliah Ramadan kita bawa di bulan-bulan berikutnya, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan seterusnya. Bapak dan Ibu, yarhamukumullah. Saya tertarik dengan informasi yang disampaikan MC karena ada berbagai macam jenis hidangan yang direncanakan menjadi penyemangat mendengarkan tausiah katanya. Sayangnya tidak ada menyebut ketupat, tidak juga menyebut lepet, padahal itu bagian dari yang sangat filosofis. Kupat bahasa almarhum Pak Darsono adalah mengaku lepat, mengaku bersalah dengan kalimat mohon maaf lahir dan batin. Kupat juga artinya laku papat. Laku papat itu artinya apa? Menjalankan empat hal pokok dalam berlebaran, yaitu pertama harus sanggup lebar, yang kedua harus sanggup luber, yang ketiga harus sanggup lebur, dan yang keempat sanggup labur. Baik lebar, luber, lebur maupun labur kita sudah jalankan. Kenapa? Sudah menyempurnakan puasa Ramadan 29 hari, bahkan ada juga yang 30 hari. Dan tidak ada seorang pun di ruangan ini, walaupun ada juga yang dari Wonosari atau Jogja, tetapi tidak ikut, aliran yang pimpinannya sempat menelpon Gusti Allah, ya, mendahului lebaran 5 hari sebelumnya. Itu tentunya tidak seyogianya seperti itu. Nah, oleh karenanya kita sudah sanggup melakukan lebar karena menyempurnakan puasa Ramadan 30 hari atau 29. Kita juga sanggup luber karena sudah mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal. Bahkan kita sanggup untuk melebur dosa sebagaimana sifat orang yang muttaqin, yang bertakwa adalah orang yang wal'afina 'anil nas, yang sanggup untuk memaafkan pihak lain dengan kalimat mohon maaf lahir batin. Dan itulah mengaku lepat, bagian dari yang sangat penting, dan itu menjadi tradisi kita. Itulah kupat. Dan sebetulnya kalau seandainya ada kue lepet, itu pun bagian dari yang sangat dianjurkan. Karena apa? Karena lepet secara bahasa adalah nyilep rapet. Lepet itu nyilep rapet. Nyilep beda dengan nilep. Kalau nilep ngutil atau mencuri, tetapi kalau nyilep artinya menyembunyikan hal-hal yang sifatnya aib, hal-hal yang tidak baik untuk tidak kita ceritakan pada orang lain. Itulah yang dalam bahasa agama adalah ghibah. Kita hindari itu karena Rasulullah bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang sanggup untuk menutup aib orang mukmin yang lain, Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat dan UNPAM semakin jaya. Mudah-mudahan banyak profesor-profesor yang akan muncul dari kampus ini. Sudah ada beberapa yang insya Allah akan menuju ke guru besar, dan ini bagian dari kebanggaan kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Yang lebih singkat, yang lebih baik, karena ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Karena hidangan jasmani sudah menunggu kita. Karenanya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah sudah kita, semoga nasihat Anda dan beliau dapat diimplementasikan oleh kita semua.